Pemerintah Kota Depok menggelar tradisi budaya Lebaran Depok selama 4 hari. Ya, ngobak empang menjadi salah satu tradisi yang mengisi acara ini. Ya, pemirsa, informasi tadi juga sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Tayangan iNews dapat pula Anda saksikan di YouTube @officialiNews. Dan jangan lupa untuk subscribe. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yasmina Tadia. Dan saya Camar Heda pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa. Pemerintah Kota Depok bersama kumpulan orang-orang Depok menggelar tradisi Lebaran Depok di Sawangan, Bojongsari, Kota Depok. Acara dihadiri seluruh organisasi perangkat daerah Kota Depok diresmikan langsung oleh Wali Kota Depok, Muhammad Idris. Orang Depok atau budaya Betawi atau warga Betawi, dia sebenarnya budaya yang welcome dan guyu. Makanya berbagai etnis, ragam suku yang memang datang dari Nusantara, ya mereka kita fasilitasi untuk bisa berkreasi menampilkan budaya-budayanya lewat tari, musik dan sebagainya. Tradisi Lebaran Depok ini sendiri akan digelar selama 4 hari yakni dari tanggal 17 hingga 20 Mei. Tradisi ngubek empang atau menangkap ikan dengan tangan meriahkan perayaan Lebaran Depok. Puluhan warga antusias mendapatkan ikan yang disebar panitia. 150. Oh, dapat berapa ikan? Ada 30 ikan. 30 ikan. Ikan apa aja? Ikan mutiara, ikan mas, ikan bawal. Dari jam berapa ngubek empang? Baru 1 jam. Baru 1 jam dapat 30. Ya. Nanti ikannya rencananya mau dibuat apa? Mau dipepes. Pepes. Akan ada beberapa rangkaian dalam acara Lebaran Depok dan berharap dapat menarik wisatawan lokal maupun dari luar Depok untuk memperkenalkan tradisi yang dimiliki Kota Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.